Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel kesayangan kalian. Di kesempatan pada hari ini, tepatnya tanggal 2 September 2020, kita sedang melakukan pelubangan mulsa. Nah, bagaimana cara pelubangan mulsa dengan alat ini? Buat teman-teman yang penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Let's go, check it out. Nah, oke teman-teman, kita sudah di lahan dan kita akan melakukan proses pelubangan mulsa. Dan alat yang kita gunakan seperti ini teman-teman. Nah ini, nih, seperti ini. Dan ini ya, nah ini terbuat dari bekas knalpot mesin diesel teman-teman. Ada di video sebelumnya, di video kita yang sebelumnya, cara pembuatannya ini bekas knalpot mesin diesel teman-teman. Nah ini untuk diameternya sendiri teman-teman, ini kisaran 13 cm sampai 15 cm untuk diameternya. Jadi kenapa saya menggunakan ini, karena lubangnya sangat besar teman-teman. Kalau kita pakai yang kecil, nanti saat melakukan pemupukan agak sulit teman-teman, lubangnya kekecilan. Nah bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya gampang banget teman-teman. Nah untuk hasilnya ini yang sudah kita lubangi. Nah ya, kalau agak-agak menceng dikit nggak apa-apa ya teman-teman. Sama teman sendiri nggak apa-apa lah. Nah cara pemakainya cukup sederhana teman-teman, cukup kita, nah seperti ini teman-teman. Dan ini enggak perlu pakai bara api dan kita enggak susah payah bikin bara api. Dan saat kondisi iklim musim penghujan, terus mulsa saat posisi basah, kita nggak perlu khawatir kesulitan ya teman-teman. Kalau kita pakai bara api kan, kalau saat basah mulsanya musim penghujan, itu kesulitan kita karena apinya mudah mati teman. Nah, seperti ini. Dan untuk jarak tanamnya sendiri ya teman-teman, kita cuma pakai jangkaan kaki aja, cukup kira-kira aja teman-teman, nggak perlu terlalu ini. Jadi kisaran 60 cm kita bikin. Nah seperti ini teman-teman, simple, cepat, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, dan yang sebelahnya nanti kita tinggal ikutin, nah zigzagnya teman-teman, tengah-tengahnya kita ambil seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti inilah cara pelubangan mulsa kita.
Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Mungkin cukup sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa untuk komentar juga supaya menjadi perbaikan channel ini ke depannya. Oke, terima kasih and bye-bye.